الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, pada umumnya untuk kita sekalian, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabun nawaihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Zulhijjah setiap kaum muslimin melaksanakan ibadah, khususnya yaitu melaksanakan kurban atau menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban sangatlah ditekankan dalam ajaran Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia, agar yang mampu dapat berbagi kepada yang tidak mampu, sehingga yang tidak mampu juga dapat merasakan manfaat dari keberadaan orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Berkorban bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Bahkan sejak zaman Nabi Adam AS, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT pun sudah ada pelaksanaan kurban. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا kurbanan fatuqabbila min a'adihima walam yutakabbal minal akhari kala la'aktulannaka kala innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam AS, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari orang yang lainnya, Qabil. Ia berkata, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dalam kisah tersebut dijelaskan dua orang anak manusia sama-sama mempersembahkan kurban, namun hanya kurban dari Habil yang diterima, sedangkan kurban dari Qabil tidak diterima. Mengapa demikian? Karena ternyata tidak semua kurban diterima pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya kurban yang dipersembahkan dengan ikhlas saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengorbanannya itu.
innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu ketika kita berkurban, maka kita perhatikan keikhlasan, kejernian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk pengen dilihat sama orang, pengen disoarin sama orang, pengen disanjung-sanjung sama orang. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran kurban adalah potret dari sebuah keluarga hamba pilihan yang sangat taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang taat kepada suami dan seorang anak yang juga sangat taat kepada kedua orang tuanya. Yang ketaatan itu mereka yakini sebagai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang senantiasa bekerja sama bahu membahu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang senantiasa siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Begitu mulia dan luurnya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah rela berkorban bahkan anaknya sekalipun. Seorang anak yang ia dambakan kehadirannya setiap sekian lama tahun tidak diberikan keturunan. Anak semata wayang yang sedang beranjak remaja pun rela ia korbankan demi mentaatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Atas ujian ketaatan tersebut terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail taat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa tebusan sembelihan yang besar, domba yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi contoh dan diisyaratkan dalam ajaran Islam dan disyariatkan dalam ajaran Islam, yaitu menyembelih binatang ternak. Demikian pentingnya ajaran ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Baihaqi yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Mu'adzam, man wajada sa'atan li ayyudha'iya falam yudha'i fala ya'dur musallana. Siapa saja yang memiliki keluasan rezeki untuk berkurban kemudian tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati musallaku ini. Nabi SAW begitu marahnya kepada orang yang tidak mau berkurban padahal ia mempunyai kelebihan harta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus hewan ternak? Barangkali itulah yang ada di benak kita, itulah simbol dari isyarat yang penuh dengan makna yang seharusnya dapat dipetik hikmahnya oleh kita Nabi, oleh kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban adalah simbolis sama dengan ibadah haji, simbolisasi sebagai pesan moral secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta, kepada umat manusia yang kebanyakan bermental rendah, yakni mental kebinatangan. Mental kebinatangan itulah yang menjadi orientasi hidup kebanyakan manusia, yaitu mengejar kenikmatan badan seperti makan, minum, ura-ura, hasrat seksual, kepamoran, kepangkatan, ingin disoorin, ingin dihormatin, ingin dibanggakan dan lain-lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 179,
وَهُوَ لَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna akikat dari melaksanakan kurban adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Karena boleh jadi wujud kita manusia tapi bermentalkan kerbau, sapi, kambing, sifat-sifat itulah yang harus kita sembelih untuk selanjutnya kita jadikan kendaraan ruhani menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih bukan berarti mematikan jiwa, karena jiwa tidak dapat mati. Menyembelih berarti mentransfer jiwa ke dalam ruhaniah sehingga jiwa dapat terbebas dari ikatan badan atau jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu berbahagialah kiranya yang sudah bisa berkurban. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu siap berkurban, mengorbankan harta, waktu, tenaga dan fikiran demi kemaslahatan umat dan menjaga persatuan dan kesatuan. Mengorbankan harta, waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكته المسبحة بكرسيه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنس. فقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا اندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.